dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas penjagaannya, atas perlindungannya, kita boleh dikumpulkan di tempat ini untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah pelepasan dari almarhum saudara Freddy. Baik, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih keluarga dari almarhum saudara Medi yang memangku kedukaan di siang hari ini. Untuk memulaikan ibadah kita di siang hari ini, saya sambut kita semua berdiri dan kita lakukan lagu Sion nomor 93, Eden Taman yang Terindah. Eden Taman yang diucapkan atau dilayangkan oleh saudara Jeffrey Kairupan. Baik, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sidang perkabungan. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan penghiburan dari firman Tuhan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa akan disampaikan oleh hamba Tuhan Evangelis Randy Tauran melalui sarana internet. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita bisa fokus teristimewa keluarga Telung Singko yang sementara ini memangku duka cita. Inilah penghiburan dari Tuhan melalui hambanya. Disilakan. Selamat siang saudara-saudara yang berada di kombi, dan terima kasih untuk kesempatan untuk
memberikan firman Tuhan untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan akan pengharapan kita dalam Kristus di dalam hidup kita di dunia ini. Kami di Amerika, saya sempat ketemu dengan saudara Medi beberapa kali, dan dari segi belajar pendalaman Alkitab, dan saudara Medi kita tahu semua suka menanyakan pertanyaan-pertanyaan dalam pembelajaran Alkitab. Jadi kami mau sampaikan, kami berduka cita akan kehilangan teman perjuangan belajar Alkitab untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi di balik daripada duka cita kehilangan teman perjuangan belajar, kami tahu juga bahwa sebagaimana Tuhan Yesus kata kepada keluarga daripada Lazarus, bahwa Lazarus hanya tidur saja. Walaupun dia sudah mati, tapi hanya tidur. Dan perkataan itu adalah perkataan pengharapan bahwa orang yang tidur akan dibangkitkan. Hanya tidur sementara. Dan semua itu menjadi pertanyaan bagi kami semua. Apa makna kehidupan kita di dunia ini? Apa maknanya? Apa makna daripada kehidupan di dunia ini? Setiap kali ada yang beristirahat, tidur, hal itu selalu mengingatkan kami yang hidup akan apa yang terpenting di dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara. Karena semua yang kami peroleh di dunia ini hanyalah sementara. Tapi tujuan kami lebih daripada hal yang sementara itu. Yaitu yang Bapa melalui anaknya telah janjikan bagi mereka yang percaya. Sesuai dengan ayat yang hampir semua orang di dunia sudah sangat ketahui, Yohanes 3:16. Saya akan tunjukkan ayatnya, walaupun kita akan membacanya, paling kurang saudara-saudara bisa melihat. Apakah bisa dilihat ini? Jadi yang penting saya akan bilang, di Yohanes 3:16 dikatakan bahwa oleh sebab Bapa sangat mencintai dunia atau orang-orang berdosa di dunia, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, agar barang siapa itu adalah pilihan, barang siapa percaya akan dia atau anaknya, tidak akan binasa tetapi memperoleh kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu adalah kehidupan tanpa kematian, hidup selama-lamanya. Bukankah itu tujuan kita di dunia? Karena di dunia ujungnya maut. Karena dosa, upahnya adalah maut. Dan Roma 3 ayat 23 katakan bahwa semua telah berdosa. Dan semua akan mengalami maut. Tetapi, ayat ini adalah pengharapan bahwa walaupun seseorang mengalami kematian, kematian itu hanyalah bersifat tidur sementara, karena orang itu akan dibangkitkan, karena di dalam kehidupannya dia pilih untuk percaya akan firman Bapa yang diungkapkan oleh anaknya, sehingga dia akan dibangkitkan dan tidak pernah akan mengalami kematian selama-lamanya. Bukankah itu pengharapan setiap manusia ini? Khususnya yang sedang mengalami duka, kehilangan kekasih, orang tua, suami. Apa artinya percaya? Di Yakobus 2 ayat 19-22 dikatakan, setan pun percaya, tetapi dia gemetar. Jadi, seakan-akan percaya nggak cukup kalau setan pun percaya, tapi dia tidak tahu akan binasa. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan percaya? Yang jaminannya adalah kehidupan tanpa kematian. Ayat 20 dikatakan, iman atau percaya tanpa perbuatan atau iman tanpa penurutan itu sia-sia.
Tadinya orang yang percaya akan melakukan apa yang dia percaya, dan yang dia lakukan itu adalah bukti bahwa dia percaya apa yang dia bilang dia percaya. Jadi tidak cukup untuk bilang percaya tanpa melakukan apa yang saya percaya. Di sini dikatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh perbuatannya, karena perbuatannya bukti bahwa dia percaya. Jadi bukan karena usahanya, tetapi perbuatannya itu adalah hasil pengungkapan dari percaya. Kita tahu orang nggak dibenarkan oleh perbuatannya, kecuali perbuatannya itu mengungkapkan imannya, dan orang dibenarkan oleh iman yang diungkapkan dalam perbuatannya. Ayat 22, kita lihat di sini bahwa iman ditunjukkan dalam perbuatannya, dan dalam perbuatannya iman itu menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 19-22. Artinya kalau kita kembali ke Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya dan mengungkapkan kepercayaannya dalam penurutan apa yang dia percaya, artinya kalau dia lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan, itulah jaminan kehidupan kekalnya. Di Roma 2 ayat 7 dikatakan, carilah kehidupan kekal. Kalau kita cari, artinya kita belum memilikinya. Untuk mencari sesuatu ialah untuk mencari sesuatu yang belum dimiliki dan akan dimiliki di saat kita menemukan. Okay. Apakah ini percaya ini berlaku bagi siapa? Berlaku bagi siapa? Kita baca di Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 dikatakan, karena orang yang hidup tahu, mereka tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada lagi upah mereka, karena ingatan mereka sudah dilupakan semua. Ayat 6, kasih mereka, benci mereka, cemburu mereka, semua lenyap. Tidak ada lagi bagian yang mana mereka masih terlibat di bawah kolongan itu. Tidak ada lagi. Oleh sebab itu, penghiburan adalah penghiburan bagi yang hidup. Kabaran inilah kabaran bagi orang hidup. Kenapa? Karena Alkitab katakan orang yang mati tidak tahu apa. Artinya percaya itu harus dibuktikan dalam penurutan bagi yang masih hidup. Kenapa? Karena orang yang sudah beristirahat tidur atau mati dalam Kristus tidak tahu apa-apa lagi, dan tidak bisa melakukan pekerjaan penurutan. Di Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, telah ditetapkan bagi setiap orang di saat dia mati, setelah itu penghakiman. Ibrani 9 ayat 27. Setelah mati, penghakiman. Apa yang akan dihakimi atau diperiksa setelah dia mati? Tentu saja, semua pekerjaannya sudah dilakukan dalam kehidupannya. Sekarang mau diperiksa kehidupannya di saat dia mati. Yohanes 19 ayat 8 dikatakan, di saat Roh Kudus datang, dia akan menegur atau menginsafkan dunia akan dosa dan akan kebenaran atau jubah putih dan penghakiman. Artinya pekerjaan penghakiman adalah pekerjaan terakhir setelah dosa manusia diungkapkan dan diungkapkan butuhnya jubah atau karakter Kristus. Kita tahu bahwa semua orang telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Tapi Roh Kudus akan mengisapkan dosa kita agar kita mengakuinya dan memberikan kepada Tuhan Yesus yang sudah membayarnya di kayu salib. Dan di saat kita membayar, memberikan dosa kita, mengakuinya kepada Tuhan Yesus, sesuai dengan Roma 3 ayat 25, Tuhan Yesus akan memberikan jubah kebenaran penurutannya, sehingga saya sekarang dikenakan jubah Kristus dan harus dipertahankannya
selama saya hidup sampai mati selalu. Di Wahyu 19:8 dikatakan jubah putih itu adalah kebenaran. Artinya pekerjaan penghakiman itu yang dilakukan kepada orang yang setelah dia beristirahat adalah pekerjaan penghakiman. Apakah dia yang sementara masih hidup memiliki jubah kebenaran pengurutan Kristus? Apakah dia masih menyimpan dosa dan melakukan dosa atau pelanggaran dalam kehidupannya? Atau apakah dia sudah akui dosanya dan mau menurut akan perintah Tuhan dengan pertolongan Tuhan tentu saja, dan mempertahankan jubah yang telah dikenakan dia di saat dosanya diakui kepada Kristus? Itulah yang akan diperiksa. Itulah fungsi kehidupan kita di dunia ini. Apapun, siapapun, dimanapun, siapapun, ini semua berlaku bagi setiap orang di dunia ini. Dan inilah tujuan hidup kita. Kita harus tahu persis apa kehendak Tuhan dan melakukannya, apapun konsekuensinya. Karena itulah yang terpenting, yaitu memperoleh kehidupan kekal. Dan itulah yang kita sudah belajar sama-sama dengan saudara ini. Ini saya percaya, dia percaya itu. Karena walaupun saya tidak tahu kehidupannya dengan detail, tapi saya yakin dia mau melakukannya. Dan itulah pengharapan kita, bahwa dia sedang beristirahat dalam Kristus, mengenakan jubah pengurutan sampai nafas terakhirnya, dengan pengharapan di saat Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, suara Kristus akan membangkitkan semua orang yang percaya, yang dalam kehidupannya telah tinggalkan dosanya dengan pengakuan dan menerima jubah dan mempertahankannya dengan kuasa Tuhan sampai nafas terakhir sekalipun. Itulah jaminan Yohanes 3:18. Contoh daripada cerita ini di Matius 22:11-12 dikatakan, raja datang untuk melihat tamu-tamunya dan dilihat seorang yang tidak mengenakan jubah putih. Ini di hari penghakiman. Tentu saja hari penghakiman itu untuk orang mati, dia tidak ada di situ. Karena di Wahyu 20:12 dikatakan bahwa orang yang mati, dia punya catatan kehidupan sesuai dengan perbuatan atau penurutannya lah yang menjadi patokan penghakiman. Wahyu 20:12. Sesuai dengan apa yang tertulis di buku, dia akan dihakimi sesuai dengan catatan kehidupannya. Apakah dia menurut mengenakan jubah atau tidak mengenakan jubah penurutan. Dan di sini dikatakan ayat 22:12, dan dia bilang kepada orang itu, kawan, kenapa engkau datang kemari tanpa mengenakan jubah pernikahan atau jubah putih? Dan orang itu tidak bisa menjawab, bukankah itu saudara-saudara tujuan hidup kita? Itu makna hidup, bahwa satu hari, satu kali kita akan harus berdiri melalui catatan buku kita. Dan apakah saudara dan saya akan kedapatan dijubahi dengan jubah kebenaran penurutan Kristus, atau dikenakan jubah daun ara yang dikenakan Adam dan Hawa waktu mereka mau menyembunyikan dosa mereka setelah pelanggaran mereka di kejadian dia. Matius 22:13 katakan terus, dan raja bilang kepada hambanya, ikat dia kaki dan tangan, singkirkan dia, buang dia ke dalam kegelapan, dan akan ada ratapan di situ. Ini bukan gambaran orang yang memperoleh kehidupan kekal. Kenapa? Karena di dalam kehidupannya selama dia hidup, dia tidak mengutamakan kerajaan surga dan kebenarannya. Di Matius 6:33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, jubah putih, penurutan kesempurnaan karakter Kristus, dan semua yang lain akan, yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, semua kebutuhan manusia yang kalau dia peroleh untuk mencari kehidupan kekal akan ditambahkan kepadanya. Inilah
dan ayat 22 ayat 14 dikatakan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih, karena pilihannya adalah pilihan yang ditentukan oleh apakah dia menggunakan jubah putih. Jadi tidak cukup untuk dipanggil, harus dipilih, dan pilihan itu ditentukan oleh saudara dan saya punya jubah putih. Apakah saya dan saudara hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan? Dan itulah penurutan yang dicatat di buku yang akan dihakimi di saat buku saudara dan saya diperiksa, apakah saudara dan saya kedapatan percaya dan tidak perlu binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kita tahu di 1 Tesalonika 4 dikatakan bahwa bagi mereka yang tidur di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam penurutan Kristus, akan dibangkitkan dan mereka akan naik ke awan-awan dan berdebu dengan juru selamat di awan-awan, dan mereka yang hidup akan menyusul bertemu di awan-awan dan akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Lalu ditutup dengan saling menguatkan, hiburlah satu dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kematian adalah akhir daripada perjuangan. Apakah saya memiliki jubah putih dalam kehidupan saya atau tidak? Saudara Medi sudah beristirahat. Saudara dan saya yang Tuhan masih izinkan untuk hidup dan bernafas, kehidupan dan nafas kehidupan itu diberikan untuk mencari dahulu kerajaan surga dan kebenaran sampai nafas terakhir. Semoga itulah tujuan hidup saudara bisa. Walaupun dalam pandemik COVID ini, itu tidak bisa membatasi saudara dan saya punya usaha untuk mencari kebenaran Tuhan. Dalam apapun, apapun konsekuensinya, carilah dahulu kerajaan surga. Karena itulah tujuan hidup saudara dan saya yang sudah diberikan bagi Tuhan Yesus, karena dia sudah mati di kayu salib. Semoga saudara-saudara semua dan kami di sini dikuatkan selalu oleh firman Tuhan dan mengetahui persis apa tujuan hidup kami, sehingga kami tidak dialihkan tujuan utama hidup kami dari hal-hal yang tidak terpenting, tetapi selalu bisa fokus di tengah krisis pun karena kami tahu tujuan hidup kami. Kiranya kami semua dihibur dan dikuatkan, dan sampai Maranatha, semoga kami kedapatan setia dan akan bertemu dengan saudara-saudara kami yang sedang beristirahat dalam Kristus di saat kami sedang di alam. Terima kasih saudara-saudara. Selamat menjalankan acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Itulah penghiburan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kita semua di siang hari ini. Semoga dengan kekuatan dari firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua atau kita sekalian yang masih hidup ini untuk kita menurut akan kehendak Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Baik saudara-saudara, teristimewa juga keluarga yang memangku duka cita, biarlah dikuatkan oleh firman Tuhan yang baru saja lewat dari pendengaran kita semua. Namun mendengar firman Tuhan itulah yang menimbulkan iman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Raden Tielu almarhum dan Ibu Marsha Kaawan almarhumah. Almarhum menikah dengan Diana Sinko pada tanggal 6 April 1996 membentuk keluarga Tielung Sinko. Dikaruniai 2 orang anak dan 1 orang cucu. Anak pertama adalah Febrian Rizky Tielung, menikah dengan Devita Astrid Lumoko, membentuk keluarga Tielung Lumoko. Dikaruniai 1 orang anak, laki-laki bernama Raven Wright Tielung. Anak kedua adalah Tirsa Tilsi Tielung. Almarhum menderita sakit gagal ginjal. Awal penyakit mulai dari tahun 2018. Dengan upaya keluarga, almarhum beberapa kali dibawa ke rumah sakit. Yang pertama di rumah sakit Samratulangi Tondano, yang kedua di rumah sakit Bethesda Tomohon, dan yang ketiga di rumah sakit Prof. Kando Malalayang. Sampai keadaan beliau berangsur membaik. Hingga pada bulan Maret tahun ini, tahun 2020, penyakit beliau kembali kambuh dan dibawa lagi ke rumah sakit Samratulangi Tondano. Keadaan pun membaik dan dipulangkan ke rumah. Akhirnya, pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli tahun 2020, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di rumah dengan tenang dan damai. Selamat jalan suami, ayah, opa, dan saudara kami tercinta. Engkau telah mengakhiri pertandingan yang baik. Engkau telah mencapai garis akhir dan engkau telah memelihara iman. Beristirahatlah dalam damai sampai berjumpa di Yerusalem yang baru. Nah,